kamu. Bakar sampah dari semalam kayaknya nggak habis. Orang bakar sampah kayaknya nggak habis. Kita bakar sampah heart rate-nya 168. Iya. Biasa pemanasan dulu. Mantap, Jos. Ede. Ayo nanya se. Kita sampai nih di Gunung Dago Parung Panjang. Tiket masuknya 15.000, 10.000 buat masuk, 5.000 buat foto-foto. Nanti kita lihat ya di atas kayak apa ya. Dan, ulah berburu ya. Dan ini makin curam. Bisa pak. Ada lagi di situ, satu lagi, dua. Tenet-tenet bro. Ntar gue edit nih. Ada gambar apinya nih di dengkul. Nyerah. Jumping, bisa jumping. Tentuin aja lah. Orang guys, gila. Ini dah.
Kalau bisa ada cadangan sama Mbak Dewi kan. Kalau ramai nanti siangan nih. Kedua kali ini. Hari kedua. Orang-orang yang jalan-jalan. Aduh, masuk angin sih kan, biru nih. Masuk. Baca jalan. Alhamdulillah, setelah capek-capek tadi perjalanan dan ini terbayar banget guys. Asli pemandangan di sini tuh indah banget. Di sini juga banyak arena-arena bermain, ada tempat foto juga, ada tempat nginep juga, ada tempat outbound juga kayaknya tadi di bawah tuh. Dan yang gue tanya-tanya sama penduduk sekitar, sama pengelola juga, bahwa ini tempat sudah ada sekitar 1,5 tahun lah. Ya baru lah. Tapi wow, asli cakep. Tadi pemancarnya kelihatan daerah Parung dan sekitarnya. Wah, masya Allah, tabarakallah. Indah banget guys. Gak percuma gue capek nanjak. Perumahan. Kalau mau ke Curug Rahong situ tuh yang bisa mandi-mandi tuh di air terjunnya, mantap banget ya. Nanti bang kapan kesana lah. Sekarang mau pulang nih, turun. Kita turun dari yang tertinggi guys. Bismillah. Ayo pak, saya tanya sama lah. Thank you.
Iya. Hah, dia mau pulang. Jam segini udah mulai rame guys yang wisata sini. Ini jam sekitar jam 10 ya, kita pulang. Berarti ramainya ya jam segini ya. Ada. Apakah harus ganti madura kayak Om Gane atau enggak? Ini madura lumayan. Mari Pak. Woo!